Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bos-bosku semuanya, selamat bertemu lagi di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, teman-teman bos-bosku semuanya, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merubah jam dan tanggal di laptop atau PC teman-teman. Langsung saja, di sini ada dua cara teman-teman. Pertama, kita klik di kanan bawah. Langsung saja kita pilih di sini change and time. Change time. Silakan dirubah tanggal dan waktunya teman-teman bos-bosku semuanya menurut di posisi tempat atau di rumah teman-teman bos-bosku sekalian. Di sini dirubah saja tanggalnya. Kalau saja waktu dan tanggal itu tidak pas di tempat atau di rumah teman-teman bos-bosku sekalian. Oke, di sini langsung saja lihat dulu teman-teman dan pilih oke. Teman bos-bosku sekalian, dan untuk yang keduanya silakan di sini tekan oke. Dan untuk yang keduanya kita masuk ke control panel. Nah, di sini teman-teman di control panel ini silakan pilih yang ini teman-teman. Oke, saya perbesar dulu. Nah, pilih menu tanggal dan waktu ini teman-teman. Nah, di sini silakan atur tanggalnya menurut di TKP teman-teman bos-bosku sekalian. Silakan pilih, dipilih tanggalnya dan waktunya teman-teman bos-bosku sekalian. Diatur-atur teman-teman, langsung saja sama seperti yang tadi, tekan oke. Di sini saya cancel saja karena sudah pas waktunya teman-teman bos-bosku semuanya. Nah, sama saja kan teman-teman bos-bosku semuanya. Dan di sini kita bisa merubah tempat atau negara bagian. Kalau saja teman-teman berada di luar negara, silakan pilih. Di sini banyak teman-teman untuk merubah negaranya teman-teman bos-bosku semuanya. Mungkin itu saja teman-teman bos-bosku, cara singkat atau tutorial singkat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.